kembali. Kamu sedang bersama Helen dan Fame Channel. Kali ini kita berada di ASUS Notebook Unveil 2016. Nah, di sini kabarnya ASUS akan meluncurkan beberapa notebook terbaru versi konsumen yang menggunakan Intel Skylake. Apa saja? Yuk sama-sama ikuti liputan Helen dan Fame Channel berikut ini. Event produk launching yang berlokasi di Hotel Le Meridien Jakarta ini memperkenalkan beberapa notebook ASUS terbaru dengan penyegaran dari sisi desain. Mulai dari notebook ringkas ASUS X302, convertible VivoBook series, hingga ZenBook UX305UA yang diklaim ASUS sebagai notebook tertipis di dunia. Tanya itu, ASUS juga menggadang-gadang perihal dapur pacu, diantaranya kehadiran Intel Skylake. Hari ini ASUS akan meluncurkan rangkaian produk baru. Udah pasti prosesornya pun pakai yang paling baru juga. Nah, mari sekarang kita melihat lebih dekat ASUS ZenBook UX305UA yang diklaim ASUS sebagai notebook tertipis di dunia. UX305UA ini merupakan seri tertinggi dari notebook premium konsumen yang dirilis ASUS ke pasaran. Ultrabook 13,3 inch ini hanya setebal 16 mm dengan bobot 1,3 kg. Desain dibuat lebih segar dengan sudut tepian perangkat lebih tipis dan cover yang dibentuk dari bahan logam menggunakan garis-garis melingkar yang konsentris. Dalam hal resolusi layar, notebook ini menampilkan detail gambar yang tajam sebab layar IPS panelnya mempunyai resolusi Quad HD Plus atau 3200x1800 pixel. ZenBook UX305UA telah diperkuat oleh prosesor Intel Core generasi ke-6 yaitu Skylake i7-6500U atau dengan pilihan lainnya adalah Core i5-6200U serta GPU dari Intel HD5-20.
Okay, terima kasih Fem Channel dan Panasonic yang sudah mengikuti Helan pada hari ini, dan kita sudah melihat tadi berbagai produk yang sudah diluncurkan oleh Asus hari ini, mulai dari seri ZenBook, kemudian Vivo Flip dan banyak lagi ya. Jika kamu penasaran dan pengen lihat lebih lanjut tentang notebook terbaru dari Asus, nantikan terus di PM Channel karena kita akan melakukan hands-on dan review untuk seri terbaru dari notebook terbaru dari Asus tahun ini. Terima kasih sudah bersama Helan, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Don't forget to subscribe. Thanks for watching dan bye-bye. Tadi makanan ke botekel, kemana aja.